Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan channel kami. Salam sehat selalu, sejahtera selalu. Hari ini kami akan melakukan panen lempam padi khusus di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang akan dihadiri dengan Neng Ema, anggota DPR RI dari Partai PKB. Demikian pemirsa, mari kita ikuti acara selanjutnya. Go. Wis, ngene kok. Dan juga Bapak Asisten Perekonomian Pembangunan sekaligus PLT dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dimohon dengan hormat untuk bisa. Dengan saking dinas. Oh, terima kasih atas kehadirannya di Jengsang Varietas Unggul Baru proyek dari BPTP Provinsi Jawa Timur. Jadi salah satu Ibu Bupati Jombang sudah hadir. Kepada Bapak Ibu rombongan di full paket. Ya. Jadi paket teknologinya lengkap kita lakukan. Tampaknya yang sekarang musim tanam musim yang full air itu di musim tanam padi. Jadi tanam bulan Januari itu masuk hujan kan, jadi itu masih full. Nah, sekarang ini tanam bulan April Mei ya. Nah, ini musim tanam kedua. Airnya agak kurang sedikit. Nih hujan sudah mulai berkurang. Sebentar lagi masuk MT3 itu biasanya nggak tahu komoditasnya kadang-kadang kalau air nggak. Ya hari ini baru Neng Ema sudah hadir. Nah nampaknya ini Neng Ema dari anggota DPR RI. Selamat datang, kami sampaikan kepada Ibu Ema Umiatul Husna. Neng Ema sudah hadir beserta rombongan dari DPR RI. Saya yang ngucapin selamat datang. Sambut dengan Bapak Kabalai Jodimuti menuju ke panggung. Ini adalah panen raya padi kegiatan dari Jengfarm yang varietas unggul baru yang dilaksanakan oleh BPTP Provinsi Jawa Timur. Dimohon dengan hormat tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, bisa berusaha untuk bisa menjaga jarak demi keamanan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Bupati Jombang berserta dengan Ibu Ema dan rombongan segera Bapak Ilham menempatkan ya, bisa diambil dokumentasinya. Dan untuk selanjutnya bisa persiapan mesin combine, operatornya bisa bersiap diri, dan rombongan Ibu Bupati bisa tetap berada di lokasi untuk bisa menyaksikan panen menggunakan mesin combine. Demikian pemirsa liputan hari ini panen bersama Bupati dan anggota DPR RI sudah kita lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati,